Ni boleh ikut kan? Banyak kali kan? Empat kali. Macam Tok Sheila sendiri selaku bekas juara juga. saya pun lebih kurang kan. Yalah, bila lima kali. Lizani 4 kali, Sheila 5 kali. Bila masuk orang kata kali ni berdua pula ke pentas AJL yang ke-37, dia punya perasaan nervous dia lain kan Sanyan. Walaupun dah banyak kali masuk, still ada nervous kan. Dia sebenarnya kan. Kacau ni pasal kita dah train kepala tak nak nervous. Dia kacau soalan. Lain tu sebab kita ni antara favorite. Tiba-tiba kena orang cakap dia macam Tolonglah favorite. Kita macam apa dia? Kita orang kalau perform, kita orang tak suka fikir macam pasal nervous ke apa benda. Sebab we just want to give our best. Apa-apa pun kita dah usaha, lillahi ta'ala. Okay, terima kasih awak. Sekejap aku nak record lah moment ni. Okay, awak dah risau kan? Kita akan suruh semua fan-fan awak nanti support awak kan? Yeah. Ada beberapa belas tahun dari industri. Sheila daripada kecil lagi kan? Pernah tak ada satu peristiwa yang terjadi dekat korang? Kita start daripada Sheila Lizanim dulu lah. Peristiwa yang bila persembahan yang tak dapat dilupakan. Contohnya lah kan? Tak kisahlah apa-apa pun. Peristiwa memalukan. Peristiwa yang paling menggembirakan. Tak kisah. Boleh sharekan satu. Kalau yang memalukan banyak. Ya ke? Jatuh stage. Ya. Jatuh stage bukan semasa jatuh, sorry, bukan jatuh stage, jatuh atas stage. Kalau jatuh stage, jatuh bawah. Yang itu belum jadi. Itu pernah terjadi kat saya. Simpan. Sheila punya simpan. Awak punya simpan kejap Sheila. Saya nak dengar kejap lagi. Okey, Lizanim jatuh di masa tengah menyanyi. Masa tengah nyanyi. Okey. Masa kita bukan tengah nyanyilah, kita baru menyanyi and then kita sama ada nak masuk ke atas stage untuk buat persembahan, jatuh pernah. Nak keluar pun pernah jatuh. Habis masa tu macam mana cover? Buat pengsan ke? Tak ada lah. Yang first person tu terus buat lawak lah. Contohnya? Terus cakap, okay, apa-apa saja yang berlaku di dalam hall pada malam ini, kalau keluar saya tahu siapa yang... dia laju. Dia laju je terus cakap. Masa tu tukar. Padahal dia punya malu dia sebab Allah je yang tahu. Okay. Tapi apa penyebab ni yang jadi jatuh banyak kali kain, tu? Kadang-kadang kain. Tapi macam akak memang pasal sangkut baju lah. Kebanyakannya lah. Memang sangkut pasal baju. Panjang sangat kan? Pernah apa jatuh waktu stage. Jatuh cinta jarang tapi jatuh stage. Jatuh maksudnya jatuh ke bawah Sheila. Jatuh. Wey. Jatuh depan penonton. Ramli MS. Serius ah? Betul sebab masa tu macam cerita keadaan tu. Okay, basically masa kat award show ni, okay. Tapi masa tu stage kan dia tak ada. Sekarang dia ada buat macam lampu kan keliling. Nampak. Masa tu tak ada. So I think ni 10 tahun lepas lah kurang lebih. So bila saya nak jalan ke belakang stage tu, saya ingatkan saya dah jalan dekat titi tu kan. Pathway. Memang terus kaki tu memang terus jatuh ke depan music director. Macam lutut dulu and then tengok weh satu. Macam tersembam ke depan dia lah. Tapi cuma sebab ni kan money face. Okay. Saya kalau jatuh mana-mana pun tak kira dah clumsy macam mana, muka kena jatuh. Betul. Tangan dengan kaki pergi jatuh. Maksudnya masa tu Sheila awak jatuh kaki. Sheila Hamzah berkenaan dengan Liza Hanim secara personal dia. Kakak saya ni seorang yang sangat luar biasa baik. Kakak saya ni penyayang. Okay. Kakak saya ni seorang yang sangat macam committed dengan kerja dia. Saya tengok dia sebagai seorang yang nama yang sangat besar yang saya rasa dia patut lebih lagi. Lebih lagi kat dalam industri. Tapi susah tak bekerjasama dengan Liza Hanim? Langsung tak. Macam kadang-kadang kita macam pergi kerja dengan orang lain macam even kadang-kadang hati baru kan. Dia lagi ada di balik kat Lisa tak? Dia terus macam dia very very humble tapi at the same time dia tahu apa dia buat. Ada orang humble tapi dia macam have no clue macam tu kan. Tapi macam kat Lisa, she knows what she wants. Dia very firm dengan dia punya decision dia. Tapi at the same time very easy to work. Terharulah. Itu mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi ada lagi tak antara perkara pasal Liza Hanim yang mungkin Liza pula Sheila nampak depan mata yang nak bagi tahu kepada kita semua.